Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan. Jom kita ke dusun untuk mengenal nama buah-buahan ini. Ini buah apa? Ini buah pisang. Mari sama-sama kita eja nama buah ini. P-I-S-A-N-G. Pisang. Ulang lagi sekali. P-I-S-A-N-G. Pisang. Buah pisang warna apa? Ya, warna kuning. Buah apakah yang sama dengan warna buah pisang? Buah lemon, buah nanas dan juga buah langsat. Ini buah apa? Ini buah rambutan. Rambutan. Mari sama-sama kita eja nama buah ini. R, A, M, Ram, B, U, Bu, T, A, Rambutan. Rambutan. Buah rambutan warna apa? Ya, warna merah. Buah apakah yang sama warna dengan buah rambutan? Buah lychee, buah tembikai dan buah jambu. Ini buah apa? Manggis. Manggis. Mari sama-sama kita eja nama buah ini. M, A, N, G. Mang. G, I, S, Gis. Manggis. Buah apakah warnanya ungu? Ya, manggis warnanya ungu. Buah apakah yang sama warna dengan buah manggis? Anggur hitam. Makisa. Dan juga buah naga. Ini buah apa? Kelapa. Kelapa.
Mari sama-sama kita eja nama buah ini. Ke, e, ke, l, a, la, p, a, pa, kelapa. Ini buah apa? Durian. Durian. Mari sama-sama kita eja nama buah ini. D, U, Du, R, I, Ri, A, N, An, Durian. Buah apakah warnanya hijau? Ya, kelapa warnanya hijau. Buah apakah yang sama warna kulit dengan buah kelapa? Durian. Apple hijau. Buah nona. Tahukah anak-anak, warna-warna yang terdapat di dalam buah-buahan ini banyak kelebihan dan kebaikan untuk kita. Warna merah. Warna merah baik untuk kesihatan jantung dan melindungi daripada penyakit kanser. Warna hijau baik untuk gusi, mata, hati, paru-paru dan membantu penyembuhan luka dan mencegah parah kanser. Warna kuning akan meningkatkan kesihatan mata, imuniti yang kuat, pencernaan yang baik dan pertumbuhan dan perkembangan yang sihat. Warna ungu ataupun biru adalah baik untuk kulit, jantung kita, otak kita, tulang untuk menyokong dan anti penuaan yang sihat dan mengurangkan risiko kanser juga. Alhamdulillah anak-anak, kita dah kenal semua nama buah-buahan yang ada di dalam dusun ini. Buah-buahan ini adalah baik untuk tubuh badan kita. Jadi, anak-anak jangan lupa makan buah-buahan ini. Ia baik untuk kesihatan. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.